Fasilitasi tuntutan aliansi mahasiswa Trenggalek DPRD setempat akan teruskan aspirasi penolakan Perpu Cipta Kerja ke DPR RI. Pasalnya terkait penolakan Perpu tersebut saat ini domainnya ada pada DPR RI. Di sisi lain, jika Perpu tersebut dibatalkan, masih ada waktu 10 bulan untuk proses pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja yang baru. Mengacu keterangan Wakil Ketua DPRD Trenggalek terkait polemik Perpu Cipta Kerja yang didemo aliansi mahasiswa Trenggalek ini, setelah Undang-Undang Cipta Kerja ditolak MK, seharusnya segera ditindaklanjuti dengan mengusulkan Undang-Undang Cipta Kerja yang baru. Namun pada program legislasi nasional atau prolegnas DPR RI, justru tidak muncul. Sehingga pada 30 Desember 2022 lalu, Presiden Jokowi harus mengeluarkan Perpu Cipta Kerja. Langkah ini terpaksa dilakukan karena jika hingga November 2023 tidak ada undang-undang baru tentang cipta kerja, maka justru akan terjadi kekosongan hukum. Lebih lanjut, Wakil Ketua DPRD Trenggalek Doding Rahmadi menyampaikan untuk memfasilitasi aspirasi aliansi mahasiswa Trenggalek yang menolak Perpu Cipta Kerja, DPRD Trenggalek akan meneruskan aspirasi tersebut ke tingkat DPR RI. Pastinya saat ini domainnya ada di sana. Jika nantinya Perpu tersebut ditolak DPR RI, maka harus segera dilakukan pembahasan undang-undang baru yang mengatur tentang cipta kerja. Jadi harusnya setelah keputusan MK itu dilanjuti dengan mengusulkan undang-undang baru, tapi sayangnya di prolegnas DPR tahun 2023 itu tidak muncul. Entah siapa itu yang lemot dalam mengusulkan, entah pemerintah atau DPR, sehingga di prolegnas itu tidak muncul. Sehingga akhirnya Presiden mengeluarkan Perpu, karena memang kalau sampai 2023 bulan November itu tidak ada undang-undang yang baru tentang cipta kerja, ini akan ada kekosongan hukum. Jadi masalahnya itu di prolegnas 2023 tidak muncul. Harusnya tapi ketika ini Perpunya itu dibatalkan oleh DPR, masih ada waktu selama 10 bulan untuk melaksanakan, untuk membahas tentang Undang-Undang Cipta Kerja yang baru. Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang atau Perpu Cipta Kerja, aliansi mahasiswa Trenggalek tuding sebagai bentuk pembangkangan, pengkhianatan atau kudeta terhadap konstitusi RI. Pasalnya putusan MK sudah mengamanatkan agar pemerintah dan DPR perbaiki Undang-Undang Cipta Kerja.